bayi gue udah siap bro. Nangis jadi bro. Dia, ini dia pakai empeng yang khusus buat 0 month ya dari Dr. Brown. Jadi aman buat gigi. Meskipun agak mahal empengnya. Tapi gak apa-apa lah, yang penting aman buat dia. Ini pakai empeng masih rewel. Sekarang kita mau jalan-jalan ke Peak Avenue. Kita mau pokoknya mau jalan-jalan ke Peak Avenue sama Fajar dan juga Rio yang lagi cemeesan sama cemewel. Rio salah tingkah. Yuk kita ke Peak Avenue, kita mau cobain taiyaki. Taiyaki itu adalah makanan Jepang yang ikan-ikan fish cake gitu deh. Tapi apa enak banget di Peak Avenue. Yuk kita kesana yuk. Aku udah siapin susu buat El. Maka inilah dia perlengkapan saya kalau jalan-jalan ke mall. Ini isinya susu, ada pampers, ada tisu, apa segala macam. Anaknya di situ, nanti digendong di sini. Ini bukan dendang ya. Ayo kita makan yuk. Kamu ngantuk tidur. Satu, dua. Ketawa dia. Enaknya pakai air angel ini. Jadi bisa tangan. Hello Zell, saya Pur, gendong bayi.
yang lain dan kenyataan. Fajar menang lagi. Adem banget. Tidur kalau di rumah rewel, nanti anak mall nih. Anak mall loh digangguin. Digangguin. Enggak bangun. Kalau di rumah orang batuk aja dia bangun nangis dia. Tapi kalau diomongin, hah? Terus kita sebenarnya ke Pinkabin itu tuh pengen nih. Ya. Ini kenapa suka itu Mami? Itu jadi sebenarnya sama aja kayak biasa, cuman ini hebatnya dia tuh dalamnya sama luarnya dipisah, jadi luarnya garing banget, dalamnya lembut. Ah, beneran enak, aku juga suka. Oke ya, namanya unboxing bawa bayi. Dia kalau dipakai dulu sama. Tadi aku ada rekam video Bajah Maria pelukan. Iya. Udah tahu dong, jabatannya Rio siapa? Jadi tadi kita tuh sempat main games gitu dan Fajar dapat 3 stempel dan dapat permen. Iya. Terus Fajar mau ngasih gua permen. Ya, kan rame ya, kan gua pura-pura begini. Eh, tapi dia peluk gue. Kok agak-agak ini ya. Gua kirim aja kayak agak deg-degan tuh ngerasa berarti iya. Cintanya udah ada. Dapatnya tulisannya coklat. Tapi dari tadi di gak ada coklat-coklatnya ya, orang gigitan pertama aja udah langsung keluar kok biasanya krimnya. Gak ada salah ambil. Salah ini kok. Masnya salah stempel kali masnya. Udah tadi makan enak-enak ya kan, ternyata lihat. Karena banyak rumah-rumah. Dan sementara itu El bodo amat.
Ini anak berdua, kalau beli baju sama, beli makan sama, beli apa sama. Karena hari ini lagi midnight sale, kita mau lihat-lihat baju. Kelihatan aja sih, gak tahu beli apa enggak. Wah, ramai banget yang antri. Mau beli tapi lihat yang antri, terus kita belinya cuma satu gitu. Langsung down gitu. Oh, titip pun. Sama bayarnya juga titip. Sekalian. Nah, nggak jadi deh. Saya melihat cowok ganteng. Yo. Yo. Jadi kayak dulu tukang jahit. Terima kasih semuanya. Begitu udah selesai ke DJ, jadi baju.